Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dengan fokus sambutan Hari Sarawak. Untuk itu kita langsung bersama Vanessa Marin di sana. Vanessa, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Atika. Beberapa pemimpin Sarawak di peringkat persekutuan dan negeri menitipkan ucapan istimewa di laman sosial rasmi bersempena Hari Sarawak yang disambut 22 Julai setiap tahun. Antaranya Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof dalam hantaran di laman Facebook mengajak rakyat Sarawak untuk terus memelihara dan mempertahankan semangat perpaduan, keharmonian kaum dan keamanan yang dinikmati selama ini. Dato' Sri Fadilah mengingatkan rakyat untuk tidak sesekali lupa akan pengorbanan pejuang terdahulu agar kemakmuran serta perpaduan yang dikecapi selama ini akan terus kekal terpelihara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Sri Alexander Nanta Linggi pula berkata, Hari Sarawak yang disambut setiap tahun pada tanggal 22 Julai memahat erti amat mendalam dalam kalangan rakyat Bumi Kenyalang. Katanya, tema Sarawak Makmur untuk sambutan tahun ini adalah cerminan terbaik aspirasi yang ingin digarap menuju negeri berpendapatan tinggi dan maju menjelang 2030. Sementara itu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Nancy Sukri dalam hantarannya pula menyeru agar seluruh rakyat Sarawak, terutamanya anak-anak muda, untuk menghayati erti dan semangat sambutan Hari Sarawak dan merujuk kembali kepada sejarah dalam apa jua tindakan yang hendak diambil apabila memperjuangkan hak sebagai rakyat negeri ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian pula menerusi hantaran klip video di laman Telegramnya mengucapkan selamat Hari Sarawak dan berkata selagi rakyat mempunyai semangat perpaduan yang jitu, usaha menuntut hak yang dipersetujui dalam Perjanjian Malaysia 1963 akan dapat direalisasikan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan Komunikasi Awam Sarawak, Dato' Abdullah Saidol dalam hantarannya pula berharap anak Bumi Kenyalang terus bersatu mengukuh perpaduan dan kemesraan serta terus cekal mempertahankan maruah dan kepentingan wilayah Sarawak yang cemerlang. Pemimpin mengambil tahu menuju berjuang. Majlis perayaan sambutan Hari Sarawak akan berlangsung di Stadium Tertutup Sibu malam ini. Wartawan RTM Sibu Muhammad Al-Hadi Syamsawi kini berada di sana untuk membawakan perkembangan terkini persediaan akhir di lokasi sambutan itu. Silakan Al-Hadi. Terima kasih rakan penyampai di studio RTM Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Hari Sarawak 2022. Saya sekarang berada di Stadium Tertutup Sibu untuk menyaksikan persiapan akhir untuk malam sambutan Hari Sarawak untuk tahun ini. Dan sekarang saya bersama dengan Puan Nur Hayati Bidin yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Unit Protokol Istiadat Pengurusan Acara Sarawak yang juga merupakan koordinator untuk acara malam ini untuk memperincikan mengenai persiapan akhir yang sedang berlaku di sini ketika ini. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Puan. Terima kasih. Selamat Hari Sarawak 2022. Jadi, Puan, apa lagi yang sedang dibuat di saat-saat akhir sebelum bermulanya acara malam ini? Okey, pada malam ini seperti kita semua maklum, kita akan mengadakan perhimpunan khas bersempena dengan sambutan perayaan Hari Sarawak 2022. Jadi kita telah berada di Stadium Tertutup Sibu sebagai tuan rumah. Persiapan kita pada petang ini, tadi kita telah mengadakan soundcheck bersama penyanyi jemputan khas kita iaitu Faizal Tahir yang akan mengadakan persembahan pada malam ini, salah seorang artis jemputan kita pada malam ini. Dan kemudian persiapan akhir kita adalah kita mengadakan rapat teknikal dan sebagainya untuk memastikan semuanya berjalan lancar pada malam ini. Jadi, Puan, persembahan malam ini difahamkan banyak persembahan yang sudah tersedia dan yang bakal dipersembahkan malam ini. Apa antara persembahan yang menarik yang boleh ditunggu oleh penonton malam ini? Baik. Okey, kita ada banyak persembahan menarik dan ada tiga highlight ataupun yang boleh menarik perhatian penonton. Okey, yang pertama adalah persembahan pembukaan. Okey, kenapa saya mengatakan persembahan pembukaan ini menarik? Sebab buat julung kalinya kita akan adakan digital light balance. Okey, yang berjudul Colors of Sarawak. Jadi kita akan papar di sebalik Color of Sarawak tu, kita ada maksud di sebaliknya. Maksudnya itulah warna-warni kehidupan masyarakat Sarawak yang berbilang kaum tetapi hidup dalam suasana penuh harmoni. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah pasti kita akan perdengarkan sebuah lagu khas
berjudul Dirgahayu Sarawak, ciptaan Shanah Sabri daripada Orkestra Prodigy. Okey, lagu tersebut akan didendang oleh penyanyi tempatan kita, Firdaus Meterang dan Chien. Okey, kita sama-sama pendengarkan buat julung kalinya lagu khas tersebut. Dua lagi persembahan ialah kita persembahkan sebuah teater musical berjudul Sarawak Makmur yang menyingkap perjalanan kita menuju kepada kebebasan Sarawak pada tarikh 22 Julai 1963. Jadi kita akan menyaksikan kisah benar, pengalaman benar para pejuang kita, rakyat kita dalam menuju ke arah 22 Julai 1963. Dan satu lagi persembahan penutup kita juga sangat menarik, ya. Okey, buat julung kalinya juga kita bawakan Thousand Hand Thousand Hope di pentas Sehari Sarawak. Okey, kenapa ia menarik? Sebab metafora di sebalik Thousand Hand Thousand Hope tu, seribu tangan seribu pengharapan. Sekiranya kita berganding bahu, baik pihak kerajaan, baik pihak rakyat, jadi kita akan dapat menjadikan Sarawak sebuah negeri yang bukan sahaja maju tetapi makmur. Terima kasih kerana bersama kami petang ni pun. Jadi untuk penduduk Sibu yang berada di Bandar Sibu sekarang ini, pastikan malam ini beramai-ramai turunlah ke stadium tertutup di Sibu ini untuk menyaksikan persembahan-persembahan menarik yang akan disajikan malam ini. Sekian saja lintas langsung dari stadium tertutup Sibu. Kita kembali bersama Vanessa di studio RTM Kuching. Salam Hari Sarawak. Silakan. Baik, terima kasih Al-Hadi. Lebih 100 peserta menyertai program berbasikal sekitar Sibu bersempena sambutan Hari Sarawak. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai berkata, program tersebut anjuran Pemuda Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Nangka itu bermula di kawasan Bandung Walk sehingga ke Skate Plaza Sibu melalui laluan kampung-kampung di Sibu. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada seluruh penduduk ataupun rakyat negeri Sarawak dan semoga kita akan menjadi sebuah negeri yang makmur. Pelepasan program tersebut disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah yang juga merupakan menteri bertanggungjawab untuk sambutan Hari Sarawak kali ini. Aktiviti seperti ini insya-Allah akan dapat menyemarak semangat patriotisme di dalam diri, terutama dalam kalangan generasi muda, dan mengingatkan kita tentang perjuangan pemimpin dahulu, ya, pemimpin pejuang kemerdekaan, ya, untuk melihat Sarawak ini ditadbir urus oleh anak tempatan sendiri. Sementara itu, Majlis Kesyukuran dan Tahlil bersempena sambutan Hari Sarawak juga diadakan di Masjid Al-Kadim malam tadi bagi mengenang jasa pejuang kemerdekaan Sarawak terdahulu. Dr. Anwar Rapai yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Nangka yang ditubuhi berkata, majlis yang diadakan di masjid itu dianggap bermakna kerana Masjid Al-Kadim juga mempunyai sejarah tersendiri dalam perjuangan kemerdekaan Sarawak. Sejarah banyak berpusat di Bandar Sibu, di mana salah satunya lah suatu peristiwa berdarah yang berlaku tidak jauh daripada kawasan masjid ini. Selain peristiwa pembunuhan Gabenor Sir Duncan Stewart oleh Allahyarham Rosli Dobie pada Disember 1949, banyak perbincangan menentang kolonial pada zaman tersebut juga bertapak dan bermula di Masjid Al-Kadim. Terus kekalkan keamanan dan perpaduan yang dinikmati selama ini untuk kesejahteraan generasi akan datang. Dato' Bandar Miri Adam Yee berkata bersempena dengan Hari Sarawak yang disambut pada 22 Julai setiap tahun, setiap lapisan masyarakat perlu bersama-sama memelihara keharmonian pelbagai kaum dan agama. Adam Yee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pujut berharap sambutan Hari Sarawak dapat mengukuhkan semangat bersatu padu dan kefahaman dalam kalangan rakyat pelbagai etnik di Sarawak sekaligus meningkatkan kesedaran tentang sejarah dan perjuangan terhadap kemerdekaan sehingga terbentuknya Malaysia. Beliau berucap rasmikan kempen derma darah I Love Sarawak di Miri yang merekodkan jumlah derma darah terbanyak setakat ini iaitu dengan 181 orang daripada 211 penderma berdaftar. Mengulas mengenai kempen derma darah, Adam memuji golongan wanita yang direkodkan tabung darah Hospital Miri antara penderma terbanyak dengan 45% kehadiran di lokasi penganjuran kempen derma darah di Miri.
Bersempena dengan sambutan Hari Sarawak yang ke-59, sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1963, Sarawak jelas menyaksikan transformasi ke arah sebuah negeri yang moden dan membangun. Pencapaian ini turut diraikan oleh rakyat Sarawak yang yakin dengan potensi jauh negeri ini untuk terus maju. Selaras dengan impian itu, RTM telah menghubungi beberapa pihak persatuan tempatan yang telah menyatakan aspirasi mereka untuk masa depan negeri Sarawak ke arah kemakmuran bersama. Antaranya ialah Presiden Sarawak Business Events, Frederick Ho, berharap Sarawak akan kekal berdaya saing dalam arus pembangunan ekonomi moden pada masa kini. I hope Sarawak can create all-inclusive generation who are creative and agile. The formula is now to get the relevant stakeholders to work and move together. Use SPICE as the guiding light, which is pragmatic, inclusiveness, economic viable and sustainable. Bagi Presiden Persatuan Sukan Elektronik Sarawak, Afiq Fadli Narawi, berharap agar Sarawak akan melahirkan lebih ramai pemimpin-pemimpin daripada golongan muda pada masa akan datang. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak. Harapan saya adalah untuk negeri kita menjadi lebih maju dan mencapai visi pada tahun 2030, dan supaya pada masa akan datang akan ada lebih ramai pemimpin-pemimpin dari golongan muda, dari golongan belia, dan kita harapkan keharmonian yang ada di negeri Sarawak akan kekal buat selama-lamanya. Presiden Persatuan Pengamal Media Sarawak Bahagian Kuching, KDJA, Roni Teo pula berharap agar jalinan erat di antara kerajaan negeri dan pengamal media tempatan terus kukuh demi menyampaikan maklumat yang tepat serta sahih kepada orang awam. Sempena Hari Sarawak tahun ini, kami dari Persatuan Pengamal Media Sarawak Bahagian Kuching berharap kerajaan negeri akan terus memperjuangkan pembangunan di sini dan juga terus bekerjasama dengan pengamal media sini untuk menyampaikan berita yang tepat dan berasaskan fakta kepada masyarakat di sini. Dalam pada itu, seramai 15 orang ahli KDJA yang diketuai oleh Roni Teo juga telah berjaya melakukan ekspedisi mendaki Gunung Kinabalu di Sabah baru-baru ini bersempena dengan sambutan Hari Sarawak ke-59. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Selamat menyambut Hari Sarawak kepada semua anak Sarawak di mana sahaja anda berada. Salam Sarawak Makmur. Kita kembali bersama Tika di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa untuk perkembangan di Sarawak.